Kerajaan Terengganu amat berbesar hati kerana dipilih untuk menjadi tuan rumah bagi pembinaan Pusat Latihan Vokasional dan Teknikal Sistem Bangunan Perindustrian atau IBS atau PLVTI melibatkan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, CIDB IBS Sdn Bhd atau CIDB IBS dan Sunny Construction. Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, pembinaan pusat latihan itu adalah satu usaha bersepadu antara tiga komponen penting negara termasuk dari pihak kerajaan pusat KPKT, Agensi Kerajaan Malaysia CIDB dan anak syarikat kerajaan CIDB IBS dan pihak swasta Sani. Alhamdulillah, saya rasa sangat bertuah, Terengganu sangat bertuah kerana Sani Group telah memilih negeri Terengganu sebagai pusat latihan dan bina kilang yang pertama. Semoga usaha murni ini akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi manfaat kepada kejayaan kita bersama. Kerajaan negeri, kerajaan persekutuan memang sangat berharap supaya pembinaan rumah untuk rakyat dapat dipercepatkan, dipermurahkan dan diperbanyakkan insya-Allah. Dr. Ahmad Samsuri yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nuri Rendang berkata, penilaian kerajaan untuk sesuatu negeri dan negara tidak hanya bergantung kepada kemajuan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, kesejahteraan hidup penduduk dan kelestarian alam perlu diutamakan. Penggunaan IBS dalam bidang pembinaan bukan sahaja lebih produktif dan berkualiti serta mampu mengurangkan kos pengeluaran, bahkan ianya juga lebih mesra alam melalui pengurangan pembaziran bahan-bahan binaan. Tengok tadi, Sunny Group di China bersih. Yang Wak Menteri pun sebut, nak bersih. Jauh berbanding dengan kilang-kilang kita yang bersih macam usakok dalam bahan buangan. InsyaAllah semoga budaya itu dapat diterapkan di negeri dan negara kita juga untuk masa-masa yang akan datang. Teks ucapan Dr. Ahmad Samsuri dibacakan oleh Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dr. Alias Razak. Sebagai mewakili beliau di Majlis Pelancaran Pusat Latihan Vokasional dan Teknikal IBS di Kijal. Turut hadir Menteri KPKT Hajah Zuraidah Kamarudin, Pengarah Eksekutif Sani Chang Balqiu dan Ketua Eksekutif CIDB Malaysia Datuk IR Ahmad Asri Abdul Hamid.